Hey korang, hari ni kita nak bincang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil apabila beli phone second hand. Mungkin ramai yang risau kalau phone yang akan dibeli itu banyak kerosakan, samalah juga macam beli kereta second hand. Apa-apapun, semuanya terpulang pada diri masing-masing. Bagi saya, jika phone itu masih dalam keadaan yang baik, eloklah kita beli sebab harga phone akan sentiasa menurun tahun ke tahun. Baik, dengan itu, mari kita bincang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk beli phone second hand. Pertama sekali, minta nombor IMEI phone tersebut. Dengan nombor IMEI, kita dapat cek sama ada phone itu ori atau tidak dan juga untuk kita lihat sama ada phone itu di blacklist ataupun tidak. Tujuannya ialah untuk kita tidak terbeli phone fake ataupun phone yang telah dicuri atau telco lock. Telco lock sering terjadi kerana pengguna sebelumnya tidak membayar habis harga ansuran phone tersebut dan membuatkan syarikat telco block phone tersebut. Anda boleh menonton video mengenai telco lock dalam video saya yang menerangkan dengan lebih terperinci mengenai telco lock. Langkah seterusnya, lihat kondisi phone, terutama sekali kondisi LCD dan kamera. Sesetengah phone seperti Samsung dan Huawei mempunyai harga LCD yang mahal dan mencecah lebih dari RM500 hanya untuk LCD-nya sahaja. So, kena berhati-hati di situ. Jika beli online, sama ada di FB, Mudah dan Carousel, elak dari bank in dan postage. Sebaiknya, gunalah sistem COD, iaitu cash on delivery untuk elak dari tertipu. Elak juga dari membeli phone yang terlalu murah dari harga pasaran kerana ia mungkin phone clone atau phone curi. Tujuan COD juga amat bagus kerana anda boleh pegang dan cek sendiri phone itu dan dapat lihat kondisi phone tersebut dengan lebih baik. Jika semua langkah telah diambil kira dan anda puas hati dengan phone yang ingin dibeli itu, maka teruskan pembelian anda. Di sini, saya ingin ringkaskan mengenai langkah-langkah yang telah saya nyatakan. Pertama sekali, cek nombor IMEI. Kedua, cek kondisi phone. Ketiga, elak dari bank in dan postage. Dan keempat, elak membeli phone yang terlalu murah dari harga pasaran. Saya harap video ini dapat membantu anda. Jika anda ada komen atau ingin tahu lebih lanjut mengenai handphone, tinggalkan komen anda di bawah untuk saya buat video mengenai isu tersebut. Jika video ini membantu anda, jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk video yang menarik mengenai penjagaan phone anda. Terima kasih.